Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang gimana berada sekarang, emak hari ini kedatangan temannya suami Ana Amalia. Jadi katanya mau di sini bikin liwet dan mau lauknya goreng ikan ini sedang digoreng oleh emak, dan mau ngerebus daun singkong, katanya mau makan bareng-bareng. Alhamdulillah emak ada tamu dari Langkap Lancar, dan ada juga itu ada Wahendi anak emak, dan ada juga anak aku yang dari Ciamis mengunjung ke aku karena belum pernah ke sini. Dulu waktu ada pamannya ke sini, sekarang emak udah pindah di rumah ini baru sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih anak aku mengunjung ibunya. Jadi aku ibunya. Iya, jadi enggak sengaja hari ya. Ini tuh ada teman Bapak ini goreng daripada... ikan. Ayo teman-teman goreng ikan. Atau sema. Dan di sana ada Cica. Cica. Nya, karunya Cica kadiu. Tulu uran. Ya, benar. Ini ikan bawang, tapi enggak seberapa besar karena belum lama di tanamnya. Jadi udah mau dia mandi. Dan ini ikan mujair. Jadi teman-teman semuanya yang suka makan dengan emak, inilah kelapa dua. Oke, kita hari ini lagi di emak, jadi nggak sengaja ya tadi kesini sama teman-teman bapak pada mau liwat kena di emak. Terus tiba-tiba ada Wahendi, katanya sekalian lagi ada acara ke Pamarica. Ini juga Mamah Dayeni tadi mau ke rumah, karunya harus kesini bantu-bantu jadi goreng. Nah, ini teh ranginang dina kompor Chanel. Oke deh. Ini pada kumpul di rumah emak, alhamdulillah. Kita masih goreng ikan. Yang bapak kumpul. Nah, dan ini saya tadi udah nyambel cabai, tomat, bawang, dan kita tambahkan kecap. Aduk-aduk. Mari kita tambahkan kecap. Ini ngaliwet yang gak disengaja suka jadi kalau ini. Aduh, enaknya. Kalau di apa? Kurang gak ya, Mak? Lagi ya kecapnya ya? Lagi kecapnya? Habis. Lagi. Nah, ini nasinya udah matang. Ini katanya karena Mas Sohibul, jadi emak yang mau di video terus. Oke lah. Ya. Kan sekalian ada kesini kan jarang, iya. 2 hari sekali. Iya. Di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, di Kalimantan. Ini ada Cica. Hey, assalamualaikum Bu. Harudangnya di tata gini harudang. Oh benar kak urang ya. Ada teman sok. Pertama dong gak rangkul. Dan ini kita lagi godok daun singkong. Nah dan ini bonusnya kerak. Nasi kerak. Bonusnya nasi kerak. Mantap. Ini bonusnya untuk yang punya gigi. Kerak. Nah, kalau kerak itu kan agak gosong sedikit, jadi bisa dimakan juga. Oke, dan ini kita makan seadanya aja di rumah emak. Itu ada Wahendi tuh, anak emak. Nanti ya kita berbincang-bincang. Kalau ini si bapak teman bapak. Nah, ini teman-teman akan makan di sini. Baru seumur hidup baru makan di sini ya. Nah, jadi teman-teman dulu saya sedang ojek. Nah, sekarang ketemu dengan saya. Iya. Jadi makan tapi ikannya sedikit, enggak dapat. Ya, enggak dapat. Cukuplah. Nanti kalau ada yang lain lagi, kalau udah besar ikannya nanti
ngaliwat kali ya. Iya. Tidak apa-apa, Wayebeng. Yang penting bukan masalah makannya, masalah silaturahminya Wayebeng yang penting. Ya. Yang penting sama enaknya. Iya. Sambal sama goreng ikan. Ranginang ya ayam. Nih daun. Iya. Ya pada enak lah semua. Dikuir ang, dikuirnya angnya. Nah, gitu. Nah dan ini kita lagi ada Wahendi juga dari Ciamis. Ikut makan nih. Ayo, tapi daun singkongnya belum nih, Wak. Yang ada, Wak. Iya. Itu Wak, yang iya. Oh, sih, orang. Iya. Perudukan bandar Mbak yang berhenti. Bapak ini. Kita juga bandar kami. Ngeloading, ya. Iya. Wak, silakan, Wak. Sok, atuh, Wak. Enggak, sok. Lah, sok nyandak, Wak. Iya. Sabarnya dulu. Oke, dan cuaca hari ini mendung. Kalau kemarin kita ke gunung panas, tapi udah siang hujan, ini dari pagi hujan terus. Alhamdulillah pada ngumpul di rumah emak. Tuh kalau yang gak disengaja kayak gini suka jadi. Alhamdulillah rumah emak rame, walaupun sederhana rame. Tuh di dalam lagi pada makan, alhamdulillah ada uak. Alhamdulillah ramian saya udah makan. Teman-teman saya belum selesai karena masih enak katanya dengan daun singkong. Daun singkongnya, Pak. Ya. Oh. Paling makan enak dengan daun singkong coel. Pemaksaan lo kudu saepkeun ya. Harus. Nah, ini masih banyak, Pak. Makan guys, Pak, sama mana, Pak? Pemaksaan. Makan yang paling enak itu di saat kita lapar. Oh, itu yang paling enak. Gitu ya. Iya. Iya, apa saja itu. Walaupun torennya kayak ngena kacida. Apalagi sambal torennya ditambah daging 2 kilo. Itu tambah nikmatan gitu. Biasanya si orang habis makan ikan mah tunduh. Nah, dan ini kita juga di luar ibu-ibu lagi makan. Ini rumah emak kalau datang tamu jadi kecil. Dan kita tadi dalam sama ya si emak juga lagi makan. Kita makan dulu ya, Mak. Oke, kita makan dulu. Nah, dan ini tadi orang-orang udah pada pergi, tapi ini sebenarnya gelap ya. Ke Uwa sama ke bapaknya gelap. Papa mau sekalian lagi diobatin sama Uwa. Dan ini emak, kerudungnya sing cantik atuh. Cica mah sama Tete dulu di sini. Mama lagi menyetri. Kak pinter. Dan yang lainnya udah pada pulang karena kita masih hujan jadinya di sini dulu lah. Ngantuk ya. Habis makan masak ngantuk tidur. Aduh. Oh, berarti ya. Ulang gandeng. Ah, ini Bapak lagi diurut sama Uwa. Tapi ini gelap ya. Lentur. Oke, barusan Bapak udah dicetraknya ku Uwa. Gambarnya mah teka tingali. Tapi enggak di video karena nanti takut enggak boleh lah. Kita mau pulang dulu karena ini udah enggak hujan. Uwa mau di sini dulu santai. Ya, Pak? Iya. Pokoknya terima kasih untuk hari ini. Uwa sehat-sehatnya, Uwa. Iya. Bapak jadi ngantuk, Pak. Jadi ngantuk ya. Udah, terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Assalamualaikum. Bye.